Selamat malam, siang, dan pagi. Dan ketemu lagi dengan saya, Sugeng Santoso. Oh, kali ini kita mau buka blog. Kali ini kita mau buka blog lagi. Kali ini laptop gaming dari Dell, yaitu seri gamingnya Alienware. Untuk TV-nya sendiri ini Alienware 14 yang R3. Untuk spesifikasinya ini sudah pakai Intel i7 4700 GTX 765 2 GB plus RAM 16 GB HDD 750 GB. Untuk versi layarnya kan versi 14 ya, pasti kalian udah tahu ukurannya 14 in. Ini yang versi 4 Full HD 1080p. Oh, apalagi ya, untuk spesifikasi itu dulu, yuk langsung aja kita buka box. Ini saya dapatnya full set. Oke, full set semua ada dari buku, DVD RW, DVD recovery, SSD, SSD sorry, DVD driver ada semua. Yuk langsung buka. Push, kan, boxnya keren banget. Ini ada kayak apa ya, sponnya itu gelombang gitu, kayak apa ya, bagus banget lah, empuk ini banget. Ini laptopnya kecil tapi cabai rawit. Oke, kita sisihin dulu ya mas laptopnya. Yuk kita buka, ini bukan duanya mungkin ya, kita buka. Oke, ya ini perpaduan DVD, ini DVD recovery driver, terus apa lagi? Oh, ini dalam buku manual banyak banget ini, terus nggak mungkin kita baca, kita di sini aja. Oke, di sini ada apa ini? Ini nggak tahu apa ini ya, ini cuma ini nggak tahu ya apa, nggak apa nggak tahu, cuma gitu kertas biasa. Oke, terus di kotak sampingnya ada charger. Sumpah kan, ini dusnya mewah banget, mewah-mewah dusnya. Duh, baru kali ini kan aku dapat laptop yang Alienware yang full set kayak gini dusnya. Duh, keren. Pantes lah laptop mahal dusnya kayak gini. Ini cas chargernya, yang ujungnya ini bisa nyala, nyala biru kalau di sini biasanya, tapi pasti ini bisa nyala. Oke, terus ini kabel power. Uyi, ini kan kabel power. Oke, buka boxnya, cuman itu aja di dalam boxnya. Untuk itu kita langsung cek aja. Oh iya, kondisinya ini tuh baterainya mati atau udah drop, jadi nggak bisa nyala kalau nggak posisi kita charge, saya charge nggak mungkin nyala. Kemarin saya udah saya tadi saya apa browsing katanya ada yang bilang dimasukin freezer itu bisa normal, cuman saya belum coba, nantilah saya coba lagi di kulkas tetangga, soalnya di rumah nggak ada kulkas. Yuk, oke, sekian dulu buka box dari saya untuk apa ya, untuk mungkin ada yang minat bisa komentar di bawah atau WA di WhatsApp saya di deskripsi ya di bawah. Untuk harganya sendiri harganya 8 jutaan, nggak sampai 9 juta. Tapi mungkin ongkos kirimnya agak berat. Ini sama boxnya aja mungkin kisaran 6-8 kg. Tapi kalau menurut saya ini nggak usah dipakai kayu, udah aman banget ini. Udah sangat eksklusif atau kuat banget. Oke, sekian dulu ya mas buka box dari saya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Saya Sugeng Santoso. Dan jangan lupa like, subscribe kalau video ini membantu buat kalian. Dan share-share di sosmed media kalian. Bye bye guys, sampai ketemu di video saya selanjutnya.